Selamat petang semua kawan-kawan sekalian. Saya ini Pak Tang, lagi sekali dalam renungan harian. Saya sambung saya punya sharing ikut buku Galatia. Jadi hari ini teks saya ialah dari Galatia 3 ayat 15 hingga 25. Agak panjang. Saya tidak bercadang untuk membacanya, tapi saya cadangkan kamu pause video ini dan baca terus supaya kamu akan lebih senang ikut dan faham lebih banyaklah. Jadi petang ini saya akan sharing mengenai mengapa Israel diberi hukum Taurat. Minggu lalu saya ada sentuh sedikit mengenai mengapa Israel diberi hukum Taurat. Tetapi hari ini saya sharing lebih teliti sikitlah, lebih mendalam. Jadi kita sudah tahu bahawa dalam Alkitab ada hanya satu cara macam mana manusia yang berdosa diselamatkan, iaitu melalui iman. Dan contoh ya ialah Abraham. Dia percaya Tuhan atau Allah, dan kepercayaan itu dihitungkan kepada dia sebagai perbenaran. Jadi ya, kalau di seluruh Alkitab ada hanya satu cara saja macam mana manusia yang berdosa diselamatkan. Jadi ini timbul satu soalan. Soalannya ialah mengapa hukum Taurat diberi kepada Israel? Memang hukum Taurat ini diberi hanya kepada Israel, tidak kepada bangsa asing. Kerana Israel ialah bangsa yang dipilih khas oleh Allah sendiri untuk menjadi dia punya umat. Jadi ini perjanjian di antara Allah dengan Israel. Israel setuju untuk menjadi umat Allah, dan Allah akan menjadi Israel punya Tuhan. Tuhan ialah Tuhan yang suci, maka Israel kena hidup suci, menyembah Dia saja, tidak Allah yang lain. Dan hidup suci, tidak berzina, tidak berdusta, dan seterusnya. Inilah perjanjian yang diasaskan Taurat di antara Tuhan dengan Bani Israel. Jadi di perjanjian di antara Allah dengan Abraham itu lagi satu perjanjian, yaitu perjanjian unilateral. Abraham tidak perlu buat apa. Tuhan janji sekian. Dan Abraham hanya perlu percaya saja. Dan dia memang buatlah. Jadi sekarang kita mau tengok dari petikan yang saya harap kamu baca tadi, mengapa hukum Taurat diberi kepada Israel. Saya baca Galatia 3 mulai ayat 19. Kalau begitu, apakah tujuan hukum Taurat? Okey, itu soalan. Ya. Apa tujuan hukum Taurat? Kalau manusia diselamatkan oleh iman, apakah tujuan hukum Taurat diberi kepada Israel? Hukum itu ditambahkan kerana pelanggaran manusia. Hukum itu berterusan sehingga datangnya benih yang dijanjikan itu. Dan hukum itu diberikan melalui malaikat oleh seorang perantara. Dan kita teruskan ayat 23. Sebelum datangnya iman, kita dikawal oleh hukum Taurat, dikurung sementara menanti iman yang akan dinyatakan kelak. Oleh itu, hukum Taurat ialah guru kita yang membawa kita kepada Kristus
untuk diperbenar oleh iman. Tetapi selepas datangnya iman, kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Jadi kita mesti faham, kita tunggu iman di dalam Yesus Kristus, benda Abraham yang di apa ini nubuatkan. Okey, jadi di sini sekarang kita mau jawab dari petikan ini, mengapa hukum Taurat diberi kepada Israel. Nombor satu, ia diberi kepada Israel untuk kerana pelanggaran manusia. Pelanggaran manusia artinya dosa manusia. Tapi setakat ini, kalau tidak ada apa ini Taurat diberi, manusia memang berdosa, ikut apa ini tabii, ikut keinginan. Apa yang mereka buat itu natural sahaja. Kerana memang oleh kerana turun dari Adam yang berdosa, kita mempunyai tabii yang berdosa. Jadi kalau kita berdosa, itu sesuatu yang semula jadi kepada kita. Tapi sekarang Allah mau buat penghakiman. Jadi untuk penghakiman harus ada undang-undang. Dan undang-undang yang dimaksudkan di sini ialah Taurat. Jadi Taurat diberi supaya Allah boleh buat penghakiman. Okey? Kamu berdosa. Contohlah, kamu katalah berzina. Jadi, kamu boleh tanya Tuhan, di mana dikatakan berzina itu dosa? Dan Tuhan akan tunjuk kepada hukum nombor 7, jangan berzina. Jadi, hukum Taurat itu diberi kepada Israel untuk memberi definisi kepada dosa supaya Allah ada asas penghakiman. Ada lagi satu makna mengapa apa ini hukum itu ditambah kerana pelanggaran manusia. Ditambah ialah untuk menunjukkan kepada Israel bahawa mereka biar dosa itu memang besar, memang banyak. Jadi apa yang berlaku ialah Taurat yang diberi kepada Israel disalah anggap oleh guru Taurat dan Farisi sebagai cara untuk mengerjakan mereka punya keselamatan. Tapi memang mereka gagal. Memang mereka gagal. Kerana Yesus Kristus sendiri panggil mereka munafik. Kenapa munafik? Mereka ikut banyak apa ini Taurat mengenai ritual-ritual dan sembelih dan sebagainya. Tetapi dari segi moral, mereka tak boleh ikut. Memang mereka tak boleh ikut. Kerana tabii manusia, Israel atau bukan Israel, memang tabii yang berdosa. Jadi Yesus Kristus panggil mereka munafik. Kerana memang tak boleh, mereka tak boleh ikut hukum Taurat. Dan oleh kerana mereka tak boleh ikut, maka ini cara mereka, dalam fikiran mereka, kalau mereka mematuhi apa ini Taurat, mereka selamat. Tetapi tidak, mereka munafik. Mereka tidak boleh mematuhi semua Taurat. Apa yang kita nampak ialah ada pertambahan dalam apa ni amalan agama, increase in religiosity, tetapi tidak ada pertambahan di dalam morality. Increase in religiosity, no increase in morality. Dan kita nampak hari ini di dalam negara ini ada setengah orang, tingginya dia amalan agama, tetapi morality kurang, rendah, hipokritikal atau munafik. Jadi itulah mengapa sebab pertama mengapa Taurat diberi kepada Israel
untuk mendefinisikan dosa dan menjadi asas untuk penghakiman. Dan apakah sebab nombor dua? Sebab nombor dua ialah kita baca hukum Taurat ayat 24. Hukum Taurat ialah guru kita. Guru kita untuk kawal kita. Okey. Sementara hukum Taurat punya fungsi nombor dua ialah untuk menjadi pengawal moral Israel supaya mereka tidak terlalulah menjadi apa ini seperti Sodom dan Gomora. Itu sudah terlalu. Jadi hukum Taurat itu ialah apa ini pengawal atau guru besar untuk jaga mereka waktu mereka masih apa ini kecil. Tunggu apa? Tunggu datangnya Bene Ibrahim, Abraham yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Jadi apabila Yesus Kristus sudah datang, kita sudah masuk dalam perjanjian barulah. Perjanjian apa ini lama tak pakai lagi. Yesus Kristus, Bene Abraham, telah menggenapi hukum Taurat. Anak ada ini, anak domba yang dikorbankan dalam Taurat Imamat sekarang digenapi oleh anak domba Allah, Yesus Kristus. Tidak perlu lagi korban anak domba haiwan. Jadi itulah dua sebab mengapa hukum Taurat diberi kepada Israel. Nombor satu, untuk memberi definisi kepada dosa. Nombor dua, sebagai pengawal. Pengawal sampai datangnya Yesus Kristus. Dan sekarang kita, Yesus Kristus sudah datang, kita masuk ke dalam perjanjian baru, dan kita orang asing juga menikmatinya. Kerana apa? Kerana kita juga beriman dalam Yesus Kristus. Dan oleh kerana itu, kita layak menikmati semua janji yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Kerana kita menjadi anak Allah atau keturunan Abraham melalui iman. Jadi, fikirlah tentang itu. Okay? Kita boleh menikmati janji-janji yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham kerana kita beriman seperti Abraham ialah bapa iman. Tuhan berkati.